Man yadhkur mubtilat as-salah Siapa yang bisa menyebutkan pembatal-pembatal salat? Alladhi la ya'rif mubtilat as-salah Qad takun salatu la yadri Mereka yang tidak mengetahui pembatal-pembatal salat pembatal -pembatal Boleh jadi salatnya batal Dan dia tidak mengetahui kalau salatnya itu batal Muhim jiddan ma'rifat mubtilat as-salah Penting sekali untuk mengetahui pembatal-pembatal salat. Lenu qad Takun salatnya kembali, kamu ente tidak la tadi. Karena kamu tidak tahu muatlah as salat asal. Karena apa? Karena boleh jadi salatnya itu telah batal, dan dia tidak mengetahui kalau salatnya itu telah batal, karena dia tidak mengetahui pembatal pembatal salat. Man yang mengatlat salat? Jadi siapa yang tahu? Masya Allah. Nama. Abu. Abu. Al awal. Al awal Yakul berbicara al العمد yaitu berbicara akan tetapi ada syarat-syaratnya apa yaitu apa dia mengetahui kemudian dia mengingat bahwasanya apa berbicara itu tidak dibolehkan kemudian dia sengaja ini syaratnya kalau orang yang tertawa salatnya itu orang yang berbicara salatnya itu batal. yakni Yaitu dia berbicara dia sengaja. 'Aliman al-kalam fi Dia mengetahui bahwasanya berbicara dalam salat ini bisa membatalkan salat. Wa la nasi. Yadzkur fi la nasi. Kemudian dia tahu bahwasanya dia masih dalam keadaan salat yaitu dia tidak lupa. Fa iza takallam fiṣ-ṣalāh nāsiya. Jika lo dia berbicara dalam salat dan dia lupa. Faṣ-ṣalāh ṣaḥīḥah. Maka salatnya itu sah. Wa iza kān jāhil lā yadrī anna al-kalām fiṣ-ṣalāh muḥarram, faṣ-ṣalāh ṣaḥīḥah kadhalik. Begitupun kalau dia tidak tahu kalau berbicara dalam salat membatalkan salat maka لكن, solatnya itu tidak batal. Kalam al kalam fissalah, Akan tetapi kalau dia berbicara dan dia mengetahui bahwasanya berbicara dalam salat itu adalah membatalkan salat, kemudian dia juga tidak lupa bahwasanya dia masih dalam keadaan salat, maka salatnya itu batal. Naam. Kedua, wa yusalli. Kemudian yang kedua adalah tertawa di dalam salat. al-aakul. Al-aakul wasy-syurfish shalah. Makan dan minum di dalam salat. Naam. Berpalingnya dari arah kiblat. Al-iltifat al-kathir 'an al-qiblah. Berpaling dengan berpaling yang sangat banyak dari kiblat. Al-iltifat al yasir makruh. Adapun berpaling sedikit itu dimakruhkan. والالتفات الكثير محرم بل مبطل للصلاة. <applause> يعني هذا الأخ الآن يصلي إلى القبلة تجه إلى القبلة يصلي إلى القبلة لو التفت التفات يسير التفت الآن هنا هذا مكروه التفات يسير كثير هذا محرم وصلاة باطل الآن مفهوم نعم بعد هذا batalnya wudu. Intiqad wa taharah. Ya, yang berikutnya keluar منه ريح مثلا. Jika keluar منه ريح, هو يخاف من من? Ya yang berikutnya apa? Yaitu wudunya batal, yaitu misalnya keluar apa? Buang angin. khaf min Allah. Kemudian dia takut kepada saudaranya. Fa madha yasna law kharaj minhu rih? Kul insan yakhruj minhu rih. Apa yang dia lakukan ketika dia buang air? Jika keluar dari kerih dan tidak salat, apa yang dia lakukan? Jika kalau dia takut kepada saudaranya, cukuplah salat. Yaitu apakah engkau menyempurnakan salatmu? Salat batal. Salat batal, rusak. Jika keluar dari kerih, dia keluar, dia terwudhu, dia kembali. Jadi kalau keluar angin dalam keadaan salat, itu keluar untuk berwudhu, kemudian dia kembali lagi untuk salat. Nah, baik. بعد هذا نريد نعرف سجود السهو. Setelah ini kita ingin mengetahui sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada tiga. Asyiyadah, yaitu menambah, wanaks, mengurangi, wasyak, dan ragu. أسباب سجود السهو ثلاثة. سبب سبب سجود السهو ada tiga. زيادة، منambah، ونقص، mengurangi، وشك، dan ragu. من يعيد لي هذه الثلاثة؟ أسباب سجود السهو ثلاثة. Siapa yang bisa mengulanginya سبب سبب سجود صهوي؟ أسباب سجود السهو قلنا يعني لماذا يأتي سجود السهو لأمور ثلاثة. الأول

Jika Jikalau dia sengaja menambah di dalam solat. Ia ni arad yang salat zuhur lima rakaat. Misalnya dia menginginkan solat zuhur lima rakaat. Ma hukum hadhi salat? Apa hukumnya solat seperti ini? Tegamad ziyada fi salat. Nah, salat batal. Jadi salatnya tidak sah, batal. Nah, lakin lo nasi wa qama ila al-khamisah akan tetapi kalau dia lupa dan dia ternyata bangun untuk melaksanakan rakaat yang kelima thumma ba'da an al-khamisah tadhakkar annahu fil khamisah yani zada fi salatihi Kemudian setelah dia berdiri pada rakaat yang kelima, dia ingat bahwasanya dia sudah melaksanakan rakaat yang kelima. Mada yasna? Yajib alihan yajlis mubasharah. Apa yang harus dia lakukan yaitu dia harus duduk seketika itu juga. salat sahih dan sholatnya itu sah, karena sahi. Karena apa? Karena dia lupa. akmal salat raka' al-khamisah. Bagi fil khamisah, fil salat batal. Akan tetapi kalau dia ingat bahwasanya dia sudah berada pada rakaat yang kelima, kemudian dia menyempurnakan sholat tersebut, maka sholatnya batil Idan, idha zada fi salat sahiyan fa salat sahiha. Jadi jika lo dia menambah dalam salat dan dia lupa ini salatnya sah. Lakin, lakin yajib alaih mata tazakkar anna hu qad zada fi salat an yaqta'a di ziyada wa yarja' Dan wajib baginya apa? Yaitu untuk langsung duduk dan tidak melanjutkan solatnya tersebut. Asbab kedua. Adapun sebab yang kedua. النقص yaitu, النقص. النقص فالنقص عندنا يكون اما للاركان او للواجبات او للسنن Dan, يعني, rukun, wajib, فاذا ترك ركن من اركان الصلاه meninggalkan rukun, rukun, rukun salat, فالصلاه باطله حتى ياتي بهذا الركن وبما بعد الركن dan salatnya ini batal sampai dia mendatangkan rukun tersebut mengulangi rukun tersebut dan mendatangkan rakaat yang berikutnya yakni terk al-fatihah rakaat al misalnya dia lupa membaca surat al-fatihah pada rakaat yang pertama al-fatihah rukun salat membaca surat al-fatihah ini merupakan rukun daripada rukun salat فماذا يصنع تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وهو في الركعة الثالثة مثلا apa yang dia sudah berada pada kedua ingat bahwa dia belum pertama يرجع لابد إلى الأولى ويقرأ الفاتحة ثم يأتي بالأولى كامل يكمل الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم يسجد للسهو يعني كل شيء بعد ترك الركن لا يحسب. Jadi kalau pada rakaat yang kedua ini dia ingat bahwasanya pada rakaat yang pertama dia belum mendatangkan rukun yaitu membaca al-fatihah maka rakaat yang kedua itu dia jadikan rakaat yang pertama. Kemudian dia menyempurnakan solatnya setelah itu dia melaksanakan sujud sahwi Setiap meninggalkan rukun maka dia harus mendatangkan rukun tersebut. Kemudian apa dia melaksanakan sujud sahwi. Jadi terkak rukun للصلاة, jadi meninggalkan rukun ini bisa membatalkan salat sampai dia datangkan rukun tersebut dan setelah rukun tersebut. Terk, al -rukun. Nah. ini meninggalkan rukun. Al wajib. Kemudian yang kedua meninggalkan yang wajib. إذا wajib واجب من wajib atas salah, وانتقل من مكان هذا الواجب لا يرجع إليه والصلاة صحيحة هذا إن كان ساهيا نعم ya. jikalau dia meninggalkan yang wajib dan dia sudah berpindah pada gerakan yang berikutnya maka ini tidak apa-apa tidak apa-apa kalau dia tidak sengaja raka' ولم يقل في fi ruku'i ربي العظيم azim misalnya dia ruku' dan dia tidak mengucapkan subhana rabbil azim

Akan ولا يرجع إلى الركوع ويقول سبحان ربي العظيم للسهو فقط. dia tidak apa dia tidak kembali kepada ruku tersebut akan tetapi apa dia harus sujud tahwiy. إذا ما هو الفرق بين ترك الركن وترك الواجب؟ jadi apa perbedaan antara meninggalkan rukun dan meninggalkan wajib. ترك الركن مبطل للصلاة حتى يأتي بهذا الركن وما بعد الركن. meninggalkan rukun ini membatalkan salat. sampai dia datangkan rukun tersebut dan setelah rukun tersebut. Amma idha taraka al-wajib nasiyan fa as-salah sahiha la bud min sujud as-sahw. Adapun meninggalkan wajib wajib dalam keadaan lupa, dalam keadaan lupa, maka salatnya itu tetap sah akan tetapi harus sujud sahwi. Hadza ma ta'allaq bin naqs al-qism ats-tsani. Ini yang berkaitan dengan mengurangi dalam sholat pada bagian yang kedua, yaitu mengurangi.